Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Saya Ashraf Zulfiqar kat sini. So macam biasa, saya ada penjual kereta import record dari Japan dan UK guys. Guys, hari ni kita ada satu unit special untuk korang. So satu Mercedes-Benz C200. Okay, so 2.0 yang ni adalah Japan spec. Okay, MG Line. Okay, tahun 2018 khas untuk korang. Okay guys, kereta ni datang dengan warna hitam, okay, black pearl colour. So sangat smart, yang ni adalah original condition 2018 khas untuk korang. Guys, yang ni grade yang baik, okay, kita bawa khas untuk korang. So jadi, dia datang dengan full MG body kit. Kau boleh nampak, okay, datang dengan Xenon Light projector lamp. Okay, yang ni adalah Japan spec. Dia ada dua projector lamp kat sini. Okay, Xenon Light besar. Okay, bukan cahaya dia sangat jauh, kau boleh nampak sampai situ. Okay, so kalau yang apa nama tu, dia datang ni ada UK dan juga Japan. Yang kita bawa ni adalah Japan spec. Kalau UK ada lampu kuning biasa sahaja. Okay, jadi ada security macam ni lah. Okay, lampu LED macam biasa. Okay, tapi dia datang dengan MG spot rim. Okay, 18 inci metal grey. So spoke atau berbilah yang macam ni. Okay, ada 5 bilah macam tu. Okay, khas untuk korang. So dia ada full body kit. Kau nampak impas ya dekat situ. Okay, tapi ni dah ada blind spot monitor complete, dia ada. Unit ni datang dengan radar safety package. Okay, dia ada semua sekali. Dia ada blind spot monitor, lane keep assist, parktronic, macam-macam lagi guys. Okay, park display depan dan belakang. Paling seksi bahagian belakang ni, korang boleh nampak. Haa, so lampu belakang C200 ni sangat garang, nampak seksi. So dia punya lampu LED baru, korang nampak macam ni. Okay, so very nice. Okay, dia ada version yang lagi baru, yang paling baru. So nanti saya akan buat review juga khas untuk korang. So space dia, diffuser belakang dia, korang nampak semua function, exhaust kedua-duanya function, diffuser dia macam ni, very nice, full body kit, complete. Okay, so dia ada power boot juga tau unit ni. Okay, nanti kita tekan daripada belakang, daripada depan. Okay, space dia sangat luas guys, korang boleh nampak. So space sangat luas. Okay, dia boleh compartment, boleh buka lagi tau yang belakang, nampak ada pump semua everything. Okay, space besar. So calon pun sangat kurang. The previous owner memang sangat jaga kereta. And paling penting, saya nak cakap pada korang, horsepower dia tinggi juga, 184 horsepower. Okay, okay, so kau boleh nampak dekat situ. Berat eh, quality ni adalah quality international, this is Japan. Okay, orang Jepun pakai sebelum ni. So semua adalah original condition. Kita akan buat semula untuk korang. Okay, so belakang ni semua adalah glass tinted. Okay, semua adalah glass tinted. Jadi bersama adalah glass tinted semua everything. Guys, special sikit colour ni. Okay, body dia warna hitam, seat dalam dia warna merah. Sangat-sangat cantik, sangat kemas. Okay, so kalau boleh perasan dekat situ, dia ada electric memory seat. Boleh adjust. Okay, seat semua. Dia main kemasan chrome eh. Chrome dengan warna merah dan warna hitam, ada 3 tone. So nampak smart, nampak elegant, executive looks. Itu paling penting. Okay, dengan horsepower 184, so memang sangat-sangat berbaloi untuk korang, especially for orang muda ataupun eksekutif muda. Okay, sesiapa pun yang dah 30 lebih, 40 lebih pun sesuai, 50 lebih pun sesuai, tak ada masalah. So korang nak offkan aircon, nak on aircon, just tekan on saja. Macam biasa kat sini, dia terus akan digital. Okay, so start situ. Kalau nak auto, kau tekan auto je lah. Okay, dia akan terus ikut temperature. Okay, so apa yang ada untuk kereta ni, dia first thing adalah kat sini. Okay, dia ada push-up button, saya tak pasang lagi guys. Dia ada push-up button sebab kat port klang selalunya apa ni, kita akan asingkan lah. So dia ada push-up button, saya akan pasang, tapi ni saya pasang kunci dulu. Okay, dia ada push-up button, dia ada F1 pedal shift, kereta ni 7 speed. Okay, dia ada push-up button, ada pedal shift complete, pass balance gear. Okay, so gear semua kat belah sini. Okay, korang nampak eh, ini parking. So this one for reverse. So reverse camera dia very clear. Korang nampak reverse camera very clear. Sebab bila dah sampai satu merah ni, maksudnya dia ada satu kaki lagi. Okay, so korang boleh adjust. Ni sebab pintu kadang terbuka eh, dia ada alert atau warning. So kalau masuk sini, korang boleh pergi bahagian N. Okay, dia D auto lah. Okay, so semua control kat sini untuk gear dia. Okay, so sini pula dia adalah bahagian wiper lah, apa semua sekali. Wiper korang kena pusing ni, ni wiper. Okay, so ini adalah untuk signal. Okay, macam biasa. And then apa lagi, sebelah sini ada auto cruise, ada satu button for auto cruise. Okay, sini ada satu button lah. Tu nampak, ini ada satu button for auto cruise. Okay, cover distance, safety distance for everything. Okay, yang ni adalah untuk turunkan korang punya ni steering lah, nampak, adjust the steering. Okay, korang bakar. Okay, yang ni unit ni datang, dia ada flat bottom steering, sporty looks. Okay, so dia punya full leather, very nice. Dia black leather, come with the metal grey punya colour. Nice. And then dia datang dengan under clock. Okay, dia ada datang dengan under clock kat sini. Dia ada under clock function. Dia ada under clock kat sini. Lepas tu ada beberapa mode tau, korang boleh nampak kat sini. Dia ada radio, dia ada semua. Dan ini adalah dia punya dynamic. Okay, kau boleh adjust. This one dynamic.
So dia ada individual, okay, keselesaan korang individual, yang dia ada sport plus, dia ada sport, comfort, okay, untuk selesa, and then eco, terjimat minyak masa kat town area, masa dalam traffic jam. So okay, dia ada total ada lebih kurang 5 mode untuk korang. Okay, so lepas tu dia ada apa lagi? Dia punya ni ada lebay turbo punya, macam kapal terbang punya apa, blower, kalau nampak aircon, very nice. Okay, so selepas tu dia bagi sini lampu lah, auto, dia ada VSC dia, vehicle stability control, parking assist. Okay, dia so parking sensor lah. Okay, yang ni untuk korang punya apa, idle start, semua boleh on off, auto steering dia ada, so banyak lagi lah. Jadi untuk adjust korang punya brightness, okay, brightness untuk meter panel. Okay, so macam biasa lepas tu sini volume. Okay, so yang ni I drive lah, boleh adjust sekali. So boleh on bug assist fans. So bumbung atas dia, bumbung atas dia semua memang warna hitam, kalau boleh nampak kat situ. Okay, so complete. Selepas tu dia ada apa lagi? Yang ni kita ada media, semua everything. Okay, yang ni compartment tengah dia. Okay, boleh buka. Besar guys. Okay, so seat dia full leather, warna merah. Okay, sangat cantik, sangat kemas. Okay, so kita tengok bahagian belakang dia pula macam mana. So belakang dia betul yang ni datang dengan ada certain, kita ada bermesin sound system. Okay, so macam-macam lah. Yang ni blind spot monitor. So kita tengok bahagian second row dia. Second row dia ada bercorak sikit. Okay, so leather merah. Seat belakang pun comfort. Saya masuk eh. Okay, dengan ketinggian saya sebagai orang dewasa, so really comfort lah. Maksudnya masih ada space lagi. Okay, tadi saya tunjuk korang satu button lagi. Depan ada power boot, boleh tekan power boot. Okay, kat situ. And then dari segi sini pula, dia punya seat leather merah, ada warna hitam, so very nice. Okay, condition blower bahagian sini, ada blower juga. Kau boleh adjust juga the apa, aircon-nya blower semua kat sini lah. Ni kau boleh adjust ke bawah. Okay, sesuai, saya nampak rasa sangat sesuai. Bahagian belakang boleh duduk 3 orang bahagian belakang, so total is 5 seaters. So memang very comfort lah. Kau boleh duduk sini as a orang dewasa, masih ada lagi space. Okay, berasa-berasa ada banyak space lagi. Okay, so inilah C200 horsepower 184. So dia punya very powerful turbo. Okay, dia 2.0 turbo charger. Okay, khas untuk korang. Kita ada semua sekali, ada warranty sampai 5 tahun untuk korang. So special. So pada penggemar-penggemar Mercedes, kita ada banyak pilihan untuk korang eh. Bukan setakat C200, kita ada juga C-Class, C180. Kita ada apa lagi, E-Class juga untuk korang, E200, E250. Kita ada A-Class untuk korang. Banyak pilihan guys, GLA, GLC, khas untuk korang. Okay, so apa tunggu lagi, nanti boleh roger saya Ashraf Zulkifli, insyaAllah 019-700-5447. So ada banyak lagi review yang menarik untuk korang. So kereta semua kondisi yang cantik-cantik, kita ada banyak bagi free gift untuk korang juga, insyaAllah. Okay, terima kasih guys. Assalamualaikum.